taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, cause I don't need saving. Oke, sahabat Bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini kita akan berbagi untuk teman-teman atau pecinta bonsai. Jadi yang pertama yaitu di masalah media tanam untuk bonsai. Karena kita tahu untuk media tanam yang terbaik ya, yang menurut pengalaman saya yaitu dari jenis pasir malang. Namun kalau di daerah Bali, khususnya di daerah saya, tidak bisa menjumpai pasir malang. Dan kita tahu harga pasir malang di pasaran ya lumayan mahal ya. Jadi jika teman-teman yang merawat bonsai memiliki jumlah bonsai yang banyak dengan besar ukuran yang besar-besar, jadi otomatis media tanam sangat menguras isi dompet. Jadi teman-teman yang mau ya menghemat isi dompet, ikuti vlog ini, ikuti cara saya bagaimana membuat media agar hasilnya juga sama seperti pasir malang. Jadi ikuti terus vlog ini dan apa yang akan saya gunakan untuk media pengganti dari pasir malang. Langsung kita akan menuju ke sungai untuk mencari media tanam untuk bonsai. Nah teman-teman, saya juga membawa 5 bibit bonsai waru India. Ini rencana saya akan tanam di alam karena di rumah sudah banyak sekali ada stekan-stekan dari waru India ini. Jadi kita akan mencoba kita tanam di alam. Kita biarkan kita juga ingin di tempat atau di sekitar saya ada waru jenis India. Nanti lebih mudah kita mencarinya, mencari stekannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih baik lagi. Yuk kita cari tempat untuk menanam dan sambil mencari pasir sungai ya. Nah ini tempatnya. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti vlog Bonsai Madin Bali sudah pasti kenal tempat ini karena saya sering sekali nge-vlog di sini. Ini curam sekali. Untuk penanaman ya, untuk menanam bibit, jadi untuk tempat-tempat yang lembab seperti ini mungkin agak kurang tepat ya. Jadi kita cari tempat yang lembab namun terkena sinar matahari, itu yang mungkin cocok ya agar pertumbuhan dari bibit yang kita tanam bagus. Kita cari tempat yang lapang namun agak tanahnya agak lembab agar musim kemarau kita tidak melakukan penyiraman. Saya bersama Andri. Bajunya keren, ini baju dari Genji Garden Purbalingga, teman saya ya. Teman-teman yang suka bonsai juga bisa ditonton di channel YouTube Genji Garden Purbalingga. Like, comment, dan subscribe. Oke, lanjut. Kita mencari media tanam. Wah, tempatnya masih asri ya tempatnya. Ah, ini kemarin mungkin hujan. Pasirnya agak basah. Nanti kita akan lebih berat ya. Kalau basah pasirnya pasti lebih berat ya. Dan nanti saya akan juga akan meracik ya untuk media tanam. Jadi saya cari pasir sungai dulu, nanti saya juga cari bahan yang untuk mencampur pasir sungai agar lebih bagus lagi jika dibuat media tanam. Yuk kita menuju sungai dulu. Wah, ini bekas banjir ya. Jadi sampai sini air kalau banjir. Jadi harus berhati-hati kalau kita main di sungai. Jadi lihat juga situasi di bagian atas apakah gelap atau berawan. Siapa tahu nanti di atas hujan, di sini terang, takutnya akan juga terjadi banjir ya. Jadi di bagian atas hujan itu akan mempengaruhi debit air di sungai. Wah, sudah lama sekali tidak kesini. Asri ya tempatnya.
Oke teman-teman, ini dia media yang akan kita gunakan. Nah ini, jadi kalau mencari pasir sungai yang teksturnya lebih besar ya, atau butir-butirannya lebih besar, lebih kasar, jangan yang halus, agar drainasi juga lebih baik ya. Karena yang padat atau yang kecil-kecil itu cepat padat ya, sehingga perkembangan dari bonsai kita juga kurang bagus. Nah ini yang akan kita cari. Dan juga diusahakan sungainya ya, sungai yang masih bersih ya, masih lestari, agar pasirnya juga sedikit ada kandungan bakteri atau sampah ya. Wow, ini bagus nih. Nanti kita cari untuk media tanam ya. Yuk kita mulai saja dulu mencari media tanam. Nanti baru kita cari tempat untuk menanam bibit. Jadi kita cari yang teksturnya lebih kasar ya, atau ukuran pasirnya lebih besar dan kasar. Nah, seperti ini. Ini sedikit kasar ya, ini saja. Jangan terlalu halus. Segini aja sudah termasuk berat ya teman-teman. Oh ini nanti kita tambah lagi. Nah, kali ini kita mencari tempat untuk menanam gini ya, untuk menanam bibit baru kita. Kita tanam di pinggir sungai saja. Oh ini banyak lagi. Ini pasir. Oh sini nyari pasir bun. Wah Andre. Ini. Sini full. Oh, ini ada kambing, kambing. Oh aja. Pasirnya. Yuk. Makanya aku. Ini pasirnya bagus sekali ya teman-teman. Jadi mencari tempat untuk menanam bibit tapi malah menemukan media yang media ini. Media ini kan. Baru bagus nih. Juganya media ini. Nah, segitu dah, Rih. Pinggirin dulu, Rih. Nah, sip. Terus ini, Rih. Nanti kita ambil, Rih. Ya, oke. Kita lanjut mencari tempat untuk menanam bibit. Oke, ini mungkin sedikit lapang ya. Kita tanam di sini. Bisanya, Rih? Bisa, Om. Ini juga pasirnya bagus sekali. Langsung dapat pasir sungai ya. Enak nih. Untuk nanam bibit. Ini enak untuk nanam bibit. Kita menanam bibit di sini ya. Jadi tidak kita biarkan saja berkelompok seperti ini.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. Oke, sahabat Mas, jadi setelah saya mengambil pasir kali di sungai sama Andre, bisa lihat pasir yang saya cari. Nah, pasir inilah pasir untuk menanam bonsai ya. Jadi untuk mengganti pasir malang. Jadi bagaimana saya meraciknya atau meramunya dengan bahan apa saja saya campur. Jadi yang pertama kita tuangkan dulu pasir malang. Akar. Jadi perlu kita campurkan dengan bahan yang drainasinya bagus ya, artinya lebih tidak terlalu padat, lebih gembur. Bisa menggunakan yang baik itu bisa menggunakan dengan sekam mentah ya. Teman-teman bisa campurkan dengan sekam mentah. Sekam mentah hanya untuk membuat drainase bagus dari media. Kemudian kalau tidak punya sekam, bisa kita menggunakan kokopit. Menggunakan kokopit, jadi serabut kelapa yang sudah dihaluskan. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita campur. Nah, untuk media tanam bahan yang baru kita tanam yang belum tumbuh akar seperti ini. Inilah jenis dari waru. Waru kita bisa lakukan dengan stek batang. Jadi saya gabungkan saja untuk penanaman pertama atau penanaman awal agar tidak terlalu boros dengan media, dengan tempat. Nanti jika sudah tumbuh baru kita pisahkan. Dan untuk media yang untuk mengganti media ya, untuk bonsai yang sudah tumbuh akar, kita bisa campur dengan pupuk kotoran kambing. Jadi simpel sekali medianya, tidak perlu ya, artinya hanya bisa menghemat biaya ya. Kokopit kita beli seharga ya 10.000 sudah bisa untuk menanam beberapa bahan. Pasir sungainya kita cari di sungai. Nah, seperti ini untuk penanaman awal bahan bonsai hasil dari stek batang yang belum tumbuh akar ya. Jadi simpel sekali. Nah, sahabat bonsai, jadi itu saja di video kali ini saya berbagi pada teman-teman sahabat bonsai. Jadi jika tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk merawat pohon bonsai, jadi kita bisa menghemat di media. Jadi medianya kita cari di sungai, kemudian kita gunakan campuran ya. Kalau pasir sungai kita diwajibkan menyampur dengan bahan yang drainase yang bagus seperti sekam mentah ataupun bisa juga menggunakan kokopit. Jadi hanya itu saja untuk media tanam pengganti pasir malang ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.